Topik untuk perkongsian pada pagi ini adalah bertajuk Bersediakah Kita? Dan bila kita bercerita tentang bersediakah kita, banyak persoalan dan banyak kemungkinan hadir dalam kepala kita. Bersedia tentang apa? Bersedia untuk dinaikkan pangkat? Bersedia untuk mendapat kenaikan gaji? Itu tak perlu persediaan. Itu hari ini datang pun lagi bagus. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita nak cerita tentang bersediakah kita, iaitu saya nak bawakan di mana dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al Imran surah ketiga ayat 185, kullu nafsi zaiqatul maut. Sesungguhnya setiap yang hidup itu pastinya akan mati. Jadi persoalan, bersediakah kita? Semalam tajuk kuliah saya juga adalah berbentuk soalan. Maka bila berbentuk soalan, mesti diberikan balasan dengan jawapan. Jadi pertanyaan kepada diri kita, bersediakah kita jikalau di saat ini kita sedang duduk, kita meninggal? Bersediakah kita? Kerana kita lihat berapa ramai, kadang-kadang bila kita tengok di media sosial dan sebagainya, bagaimana seorang insan, seorang manusia yang dia sedang duduk membaca Quran dan lalu dia meninggal. Berapa ramai yang apabila dia sujud, dia tak bangkit dah. Berapa ramai yang duduk, dan malahan seorang sahabat saya, dia kata ketika dia berkuliah, dia nampak ada orang yang sandar di tiang, di dinding. Ini pengalaman dia. Sepanjang kuliah orang tu tak bergerak-gerak. Selepas habis kuliah, cuba gerakkan dia dan meninggal dah. Sebab tu dia kata dia risau kepada orang yang suka bersandar, dia kata. Itu kata dia. Tak apalah kalau tuan-tuan dan puan-puan nak bersandar ni, okey. Ya, jangan risau. Tetapi persoalan dia ialah bersediakah kita? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, setiap yang hidup itu pasti mati. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan bahawa kamu hanya akan mati bila kamu dah buat umrah. Kamu hanya akan mati bila kamu dah menikah. Kamu akan mati bila kamu dah naik pangkat. Tak. Dan kamu akan mati bila kamu dah tua. Tak ada. Anytime. Bila-bila masa. Sebab itu kita sebagai seorang Muslim yang cerdik, yang pandai, dia senantiasa bersedia menghadapi pada hari itu. Kerana kita lihat teruknya suasana pada hari itu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Miqdad ibn Aswad radhiyallahu an, dalam kitab Sahih Muslim, hadis nombor 6852, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat itu manusia akan dihimpunkan. Dan tak kala dihimpunkan, maka matahari akan berada begitu dekat pada dia. Kalau mengikut pengetahuan kita, sejengkal, ada yang kata lebih kurang, tak jauh mana. Tetapi apa yang menarik selepas itu adalah sambungan hadis itu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa begitu dekat sehingga manusia akan ditenggelami oleh peluhnya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang biasa berkawat tahu bila berpeluh tu macam mana rasa dia. Kadang-kadang tak sempat nak lap pun jatuh. Rasa masin. Kita rasa rimas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, manusia akan ditenggelami oleh air peluhnya sendiri, dan ada di antaranya akan ditenggelami sehingga ke pergelanggangan kakinya, kemudian ke lututnya, kemudian naik ke pinggangnya. Dan malahan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini, Al-Miqdad bin Aws mengatakan Nabi meletakkan tangannya pada mulutnya, iaitu ditenggelami sehingga mulutnya. Mengikut amalannya, berapa banyakkah dosa yang telah kita lakukan? Dan kita tahu tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ada lagi satu hadis yang di mana hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tidak akan berganjak kaki anak Adam pada hari kiamat.
tidak akan berganjak sehingga ditanya 5 soalan. Tak kisahlah nama bapa kita hari ini Abdullah ke Fitri ke, tapi kita semua ni anak Adam. Termasuklah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang belum Muslim, yang jikalau mereka mati dalam sebagai bukan Muslim, mereka juga akan ditanya kerana mereka juga adalah keturunan Adam AS. Tidak akan berganjak. Maksudnya, kalau pegawai atasan kita memberikan satu arahan kepada kita, kamu berdiri di padang kawat dan jangan gerakkan kaki kamu sehingga saya kata yes. Perlu patuh tak tuan-tuan dan puan-puan? Kena patuh. Kalau tak patuh, tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Yang perintahkan ni bukan pegawai kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh berganjak, tidak boleh diangkat. Kerana apa jua pergerakan kita pada hari itu adalah di atas izin Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Bukan kerana aku rasa dah aku nak berganjak, tak apalah, tak jadi tentera pun tak apa. Tak. Hari itu no such thing. Hari itu tak akan berganjak kaki anak Adam sehingga ditanya 5 soalan. Dan saya ingin tuan-tuan dan puan-puan memberikan perhatian kepada 5 soalan ini. Kerana ini juga antara kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada sekalian manusia. Bayangkan seorang guru, dia dah bagi tahu kepada anak muridnya akan ada peperiksaan, akan ada ujian. Dan guru itu memberitahu kepada anak muridnya, sesungguhnya pada hari peperiksaan itu, inilah soalan yang akan ditanya. Baik tak cikgu ni? Baik. Sebab apa? Tiada seorang pun guru yang apabila dia memberikan satu ujian kepada anak muridnya, dia mau menggagalkan anak muridnya. Tetapi dia mau meluluskan anak muridnya. Begitu juga apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu ujian kepada kita, bukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala mau menggagalkan kita. Allah mau meluluskan kita. Sebagaimana tidak semua orang mampu menjadi komando, begitu juga untuk menjadi ahli syurga Jannatul Firdaus. Jadi nak masuk ke jannah kena ingat nama saya, sebab nama saya Firdaus Wong. Tak boleh tak ingat nama saya. Jadi untuk menjadi ahli syurga Jannatul Firdaus, dia juga mempunyai kelayakan. Dan soalan ini begitu mudah, tetapi pasti akan ada lagi manusia yang akan kecundang, yang tidak akan mampu menjawab. Sebagaimana dahulunya kita di sekolah, cikgu dah bagi tahu lagi 5 bulan akan ada peperiksaan. Masya Allah, cikgu ni baik. Dan inilah kemungkinan soalan-soalan yang akan keluar. Cikgu suruh kita hafal, betul? Sebab tu kita banyak hafal soalan, hafal jawapannya. Tapi selepas tu faham tak faham lain cerita dah. Sebagaimana saya bukan dilahirkan Muslim, saya memeluk Islam. Sebagaimana ramai sahabat saya bagi tahu, sekarang ni dia masih Muslim. Dia kata, Firdaus, dulu kita orang belajar agama di sekolah, kita belajar untuk lulus peperiksaan, bukan nak faham, bukan nak amal. Faham dan amal tu lain cerita. Tapi hafal boleh. Kalau kamu cakap dengan saya, saya tahu. Tapi faham ke tak? Wallahualam. Sebab yang penting tu cikgu kata, kena hafal untuk jawab peperiksaan. Tak apalah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi 5 soalan ini, setiap kita pasti akan ditanya. Pertama, iaitu bagaimanakah kita menghabiskan usia kita? Dari saat kita lahir sehingga saat kita meninggalkan dunia ini. Yang kedua, tentang usia muda kita. Berapa ramai di sini, just nak tengok satu feedback, berapa ramai di sini yang di bawah 33 tahun? Saya tak layak dah, saya dah lebih. Berapa ramai? Ada tak 33? Majoriti 33, bawah 33, Alhamdulillah. Akan ada satu yang khusus untuk anda. Yang ketiga, tentang rezekinya, bagaimana dia mendapatkannya. Yang keempat, tentang rezekinya, bagaimana dia membelanjakannya. Yang kelima, tentang ilmunya, bagaimana pengamalannya. Dan soalan ini perlu kita beri perhatian kerana ini merupakan soalan bocor. Dia bukan soalan bocor SPM, PT3, bukan. Kalau soalan bocor PT3, SPM, STPM,
kena ambil semula. Dan ada chance lagi bagi yang tak bersedia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini soalan bocor ini tak ada take two. Dia macam situasi perang. Bila latihan menembak, simulasi masih boleh pakai kapur ke, getah ke. Kalau kena tembak, okey, masih selamat. Okey, next time hati-hati, engkau terdedah. Ada chan, ada chan. Sebab itu latihan. Tapi bila ke medan perang sebenar, ada chan. Kena-kena, habis jalan cerita. Sebab tu kalau masa latihan tak buat betul-betul, bila ke medan perang sebenar, you will do the same. Kamu juga akan main-main. Waktu itu, one time. No second chance. Sebab Allah di dunia dah bagi kita banyak chance. Lima soalan ini tak akan ada pengulangannya, tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada saya bersedia ataupun tidak, itu lain cerita. Malaikat maut tidak akan datang meminta izin kita, tanya kepada kita, bang, dah sedia ke? Dah kahwin belum? Allah, kesiannya tak kahwin lagi. Tak pula bagi dia kahwin dulu. Rasa-rasa malaikat maut cakap begitu? Tak. Tak minta izin. Sebab malaikat hanya taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu minta izin kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita sendiri perlu bersedia. Dan kita pergi satu persatu. Lima soalan. Dan tepuk dada tanya iman kita. Bersediakah aku? Bersediakah aku menjawab lima soalan ini? Pertama, tentang kehidupan kita, masa kita. Dan bila kita sebut tentang masa kita, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah sebenarnya manusia yang membazirkan masa dia itu lebih buruk daripada manusia yang membazirkan harta dia. Kerana manusia membazirkan masa dia seperti membunuh kehidupannya sendiri. Sedangkan manusia yang membazirkan harta dia, dia masih mampu untuk mencari harta itu kembali. Tetapi masa yang telah berlalu tidak akan kembali. Dan ramai Muslim, kita yang dikatakan beriman, kita tahu masa pergi tak akan kembali. Berapakah banyak masa kita yang dihabiskan dalam melakukan perkara yang bermanfaat untuk akhirat kita, untuk kehidupan akhirat kita? Dan bila sebut tentang masa, mengingatkan saya tentang satu surah di dalam ayat Al-Quran. Surah Al-Asr, surah ke-103, ayat 1 hingga 3. Tetapi sebelum tentang ayat itu, ayat surah ke-102 adalah tentang surah At-Takassur. Surah ke-102 bermula dengan Al-Haqumut Takassur. Sesungguhnya bermegah-megah dengan yang banyak telah melalaikan kamu. Hatta zurtumu maqabir, sehingga kamu masuk kubur. Dan last sekali, summa latus'aluna yawma izin anin na'im. Iaitu tuan-tuan dan puan-puan, bermegah-megah dengan yang banyak telah melalaikan kamu. Maksudnya apa? Antaranya, subhanallah, antaranya Nabi SAW sebut ada dua nikmat yang seringkali manusia lalai akannya. Iaitu nikmat kesihatan dan nikmat masa. Pernah tak kita dengar ada orang kata, insyaAllah bukan daripada kita, ada orang kata, relax lah, nak taubat buat apa, nak pergi masjid buat apa, kita muda lagi, banyak masa lagi. Pernah dengar tak? Sebab apa? Dia rasa dia megah dengan masa dia yang banyak. Dia kata, tak apa. Berapa baramai di dalam kehidupan kita, kita tahu ada sahabat kita, ada saudara kita, ada ahli keluarga kita, ada kenalan kita yang meninggal pada usia yang sangat muda tanpa sempat dia bertaubat. Dia kata banyak masa. Bukankah itu dia bermegah? Dia bermegah dengan masa yang banyak. Megahnya sampai dia masuk kubur. Subhanallah. Sebab itu Nabi SAW ada sebuah hadis cantik, sangat cantik, di mana Nabi SAW dilukis di padang pasir satu segi empat. Kemudian Nabi letak, tulis, lukis pula satu garisan panjang dari dalam segi empat tu keluar. Maka sahabat rasa nak tahu, perasaan nak tahu tu ada. Dan ini sepatutnya kita ada dalam diri kita sebagai Muslim.
Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, segi empat ini merupakan jangka hayat seorang manusia di dunia. Garisan ini pula merupakan angan-angannya. Garisan yang ada dari dalam kotak itu sehingga keluar kotak itu adalah angan-angan dan impiannya. Tetapi impiannya itu panjang, angan-angannya itu panjang, tetapi telah didahului oleh kematian. Berapa ramai yang meninggal dalam keadaan masih bermimpi, masih keadaan ada angan-angan dan cita-citanya yang belum terlaksana. Lalai. Dan kemudian Allah habiskan dengan ayat ke-8. Summa latus aluna yauma izin aninaim. Dan kemudian apa jua yang kamu megah-megahkan, yang kamu bangga-banggakan, kamu bangga kamu ada duit yang banyak, kamu bangga kamu ada masa yang banyak, kamu bangga kamu ada kereta, rumah banyak, semua banyak, Allah akan tanya. Dan antara yang Allah akan tanya, surah keseterusnya, subhanallah, cantik. Surah Al-Asr. Wal-Asr. Demi masa. Inna insana lafi khusr. Semua manusia rugi. Semua, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada. Dia tak ada kata, kamu ni siapa, kamu ni ada datuk ke, tan sri ke, tak ada. Masanya 24 jam saja. Semua manusia rugi, Allah kata. Beriman, tak beriman, tetap rugi. Kecuali. Illa lazina amanu. Kecuali mereka yang beriman. Yang beriman bukan sekadar beriman dengan Islam, tetapi beriman bahawa dia rugi. Kalau orang yang betul-betul percaya dia rugi, illa lazina amanu wa amilus solihat. Dia akan melakukan amal soleh. Berterusan melakukan amal soleh. Kehidupannya amal soleh. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi dalam doa iftitah, doa apa yang kita baca? Ada pelbagai, tetapi antara yang famousnya ialah inna solati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Demi Allah Rabb sekalian alam. Demi Allah. Maksudnya kehidupan kita adalah untuk memanifestasikan objektif penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtu jinna wa insana illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin melainkan beribadah pada Allah. Jadi masa kita akan ditanya, kerana kita tahu masa itu umpama air yang mengalir. Masa seumpama air yang mengalir. Kerana kita tahu tidak mungkin untuk kita menyentuh air yang sama buat dua kali. Buat kali yang kedua, bila dia dah mengalir, dia pergi. Begitu juga dengan masa kita, masa yang dah berlalu pergi, dia tidak akan kembali. Dan dia juga seumpama ais. Di dalam cuaca yang terik panas ni, kita bawa ais keluar dari peti sejuk. Apa akan terjadi pada ais itu? Cair. Itu perumpamaan kita keluar daripada perut ibu kita. Masa kita berjalan, ais itu akan cair. Kita dapat pembeli ataupun tidak, ais tetap akan cair. Dan ais itu tidak akan berhenti cair hanya kerana kita kata, relax lah, aku tak dapat pembeli lagi. Tak ada. Seumpama masa kita, kita kata relax lah, berhenti sekejap boleh? Tak ada. Masa tetap berjalan. Sehingga penjual ais yang cerdik, apabila dia dapat ais dikeluarkan daripada peti sejuk, dia akan berusaha setiap waktu, setiap masa untuk mencari pembeli, agar ais yang telah dibekukan itu dia dapat ganjaran hasil daripada pelaburan masa dia. Begitu juga orang Islam yang cerdik, manusia yang cerdik, dia akan senantiasa berusaha keras 24 jam sehari untuk melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah. Bukan sekadar solat lima waktu, itu wajib, tetapi kehidupannya adalah dalam bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disia-siakan sebolehnya, walaupun sesaat, di atas jalan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala dia ingin melakukan kesalahan, tak kala dia ingin melakukan maksiat, dia akan jauhkan diri daripadanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanya diri kita, bagaimana kita menghabiskan masa kita sekarang? Tak perlu nak angkat tangan,
tetapi untuk diri kita. Sebab saya akan datang dan berlalu pergi. Saya akan bagi tazkirah, saya akan bagi perkongsian, dan saya tak tahu bila lagi saya akan kembali dan saya akan pergi. Tetapi yang saya harap, mesej yang saya tinggalkan ini akan kekal abadi. Kita tak tahu bila lagi kita akan berjumpa. Itu pertama, tentang masa kita, bersediakah kita? Yang kedua, tentang usia muda kita. Mengikut majoriti ulama, tafsiran mereka tentang remaja ataupun pemuda, dan ini khas untuk pemuda. Yang dah berlalu pergi dan meninggalkan usia remaja dan usia muda ini, minta maaf, tempoh itu telah pergi. Dan yang saya mampu doakan adalah tempoh yang kita terlalu berlalu pergi itu, kita telah manfaatkan pada waktu itu. Yang kedua tadi adalah usia mudanya, bagaimana dia menghabiskan usia muda dia. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang matahari punyalah jauh, beratus kilometer, beratus ribu kilometer jauh. Bila tengah hari, panas tak? Sekarang matahari tak keluar pun kita panas sikit, peluh. Bayangkan pada hari kiamat yang mataharinya begitu dekat. Bila dalam keadaan panas, best tak kalau dapat berteduh di bawah pokok? Apatah lagi dapat minum air sejuk. Masya Allah. Tuang lagi air sejuk atas kepala. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, pemuda, saya nampak di sini majoriti ramai pemuda. Saya dah lepas dah. Menyesal saya. Menyesal saya. Tapi pepatah Melayu sebut, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada guna. Tak apalah. Tapi untuk juga sahabat-sahabat di sini. Dan tadi kita dah tahu, Nabi sebut matahari akan begitu dekat dan manusia akan ditenggelami kerana kepanasannya, akan ditenggelami oleh peluhnya. Tetapi ada satu lagi hadis yang cantik yang Nabi SAW sebut, akan ada 7 golongan yang dinaungi oleh arasy Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada hari tersebut tiada naungan selain daripada arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan matahari begitu dekat, arasy Allah Subhanahu Wa Taala menaungi kita. Tak ada panas. Pertama, pemimpin yang adil. Tetapi tahu kategori yang kedua? Kategori yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, adalah pemuda yang hatinya bertaut kepada masjid. Seorang pemuda yang membesar, yang menjadi tua, menjadi dewasa dengan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah tuan-tuan dan puan-puan. Manusia ini tuan-tuan dan puan-puan, seringkali dalam kehidupan dia ada 3 perkara dalam kehidupan. Tetapi 3 perkara ini jarang-jarang, Piramli kata, jarang-jarang wujud sekaligus dalam kehidupan kita. Apa yang 3 tu? Ketika muda, dia ada masa, dia ada tenaga. Tetapi dia tak ada wang. Bila dah dewasa, dia ada wang, ada tenaga, tapi tak ada masa. Bila dah tua, dia ada masa, ada wang, tak ada tenaga. Dan orang muda, tuan-tuan dan puan-puan, adalah waktu yang terbaik. Kerana waktu muda ini penuh dengan tenaga, penuh dengan keinginan, penuh dengan hawa nafsu. Bagus. Hawa nafsu tu bagus. Penuh dengan tenaga, tenaga tu bagus. Tetapi jikalau kita salurkan hawa nafsu dengan tenaga kita kepada jalan yang tidak betul, itu tak bermanfaat. Jikalau tenaga dan hawa nafsu kita itu disalurkan pada jalan yang betul, pada jalan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang terbaik. Saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan kembali 1400 tahun yang lampau, di mana pada zaman itu dikenali sebagai umat yang terbaik. Kuntum khairah ummati ukhrijat linnas. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 110. Umat yang terbaik. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia memeluk Islam umur berapa? 10 tahun. Sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an, yang merupakan pelayan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berhijrah ke situ, usianya baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Maknya umur Sulaim.
Dan Masya Allah, Nabi doakan untuk Anas Ibn Malik mendapat rezeki dan anak yang banyak. Dan dikatakan dalam riwayat bahawa Anas Ibn Malik radhiyallahu an mempunyai seramai 150 orang anak. 100-nya meninggal ketika hayatnya dan 50 masih hidup semasa kematiannya. Dan dia meninggal pada usia 107 tahun. Masya Allah. Kita lihat sahabat Nabi, Usama Ibn Zaid, anak kepada Zaid Ibn Harithah radhiyallahu an. Dia dilantik menjadi pemimpin panglima tentera pada usia 17 atau 18 tahun. Ini pemuda yang menghabiskan. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka masih muda, ketika perang Badar, itu tak sepatutnya jadi perang. Yang saya nak bagi tahu ialah anggap kita juga ada impian seperti mereka. Nabi memanggil, siapakah yang mau turut bersama? Ada sahabat yang pendek-pendek saja, masanya usia masih muda, 14-15 tahun, tak layak untuk dia masuk. Dia sengaja menginjakkan kaki dia nampak lebih tinggi macam ni, supaya dia nampak seperti orang dewasa. Tuan-tuan dan puan-puan, ini pemuda zaman itu. Diinjakkan kaki nampak tinggi sikit macam ni, tapi last-last bocor juga rahsia. Pendek tu pendek jugalah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kamu berdua tak cukup umur, tak boleh pergi. Apa perasaan mereka? Alhamdulillah aku tak terpilih. Tak. Hari ini pemuda kita menangis sebab artis kegemaran dia tak menang anugerah. Tapi sahabat Nabi yang masih muda, tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah. Kalau untuk kita yang dah ada anak, itulah cara kita nak didik anak kita. Sahabat Nabi, mereka menangis sebab tak dapat ikut untuk jihad fisabilillah. Kita menangis tengok artis kita kalah. Kita menangis tengok pasukan bola sepak kita kalah. Serius. Itu masalah kita hari ini. Pemuda kita hari ini terlalu disibukkan dengan perkara-perkara yang langsung tak bermanfaat. Berapa ramai di kalangan kita, kita nak pergi jannah kan tuan-tuan dan puan-puan? Macam semua dah tak nak pergi dah. Subhanallah. Saya nak pergi. Kalau kita nak pergi jannah, kita nak ikut orang yang dah confirm pergi jannah betul. Kalau saya tanyalah kan, saya tanya saja. InsyaAllah, siapa yang jawab ni saya bagi hadiah. Siapa yang jawab ni saya bagi hadiah. Tolong bawa satu hadiah buku. Bawalah dua tiga buku tak apa, saya nak bagi hadiah. Pagi-pagi kita sedekah dulu kan. InsyaAllah. Siapa yang jawab ni saya bagi hadiah. Kita nak ke jannah, tak apa tak apa. Cuba je. Cuba test try. Cuba test try. Hebat. Ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ada 10 sahabat yang dijanjikan syurga. 10. Siapa yang boleh namakan? Cuba cuba cuba. Angkat tangan cuba. Cuba test try. Cuba je, cuba je. Kalau boleh yang bawah 33 tahun lah. Sebab yang ni sekarang kita cakap sedang cakap tentang kategori yang kedua kan. Saya bagi adalah 3 pilihan buku. Yahudi, Kristian, Hindu dan Buddha berasal daripada Islam. Kau sembah apa? Dengan menilai persamaan Al-Quran, hadis dan Bible. Semua ni buku canggih-canggih. Cuba, cuba. Yang bawah 33 tahun. Tak apalah, saya up lagi. Bawah 35. Cuba je, cuba je. Cuba, cuba je, cuba je. Ini saya bukan nak malukan siapa. Saya nak kita cuba je, itu saja. Untuk kita berinteraksi. Ada siapa yang nak mencuba? Tak ada? Sahabat? Okey, silakan. Okey. Lagi? Namakan, namakan. Berapa banyak? Ada 10 tu. Nama je. Nama saja okey je. Sebelah sini ada tak? Cuba, cuba. Angkat tangan cuba je. Tak ada orang nak cuba sebelah sini? Tak ada orang nak hadiah? Masya Allah. Entah-entah kalau saya kata naik pangkat ni ada tak cuba? Tapi bukanlah saya bagi naik pangkat. Tak ada nak cuba? Okey, sahabat. Saidina Abu Bakar Siddiq, Saidina Usman bin Affan, Saidina Usman bin Attaq, Saidina Ali. Okey. Abu Bakar, Umar, Usman, Ali dah, okey.
Tak apa, cuba je, cuba je. Namakan apa yang kita ingat. Bilal Ibn Rabah tak termasuk dalam hadis ini, walaupun dia juga ahli syurga. Sa'ad Ibn Abi Waqas, Tuhal Ibn Abi Ubaidillah, Abu Ubaidah Amir Ibn Abi Jarrah, Zubair Ibn Awam, Said Ibn Zaid dan Abdul Rahman Ibn Auf. 10 ini harap kita ingat. Kenapa kita nak ingat? Tuan-tuan perempuan, kalau sahabat ini yang dah confirm syurga, kita tak kenal, tak ingat nama mereka. Rasa-rasanya kita tahu tak apakah yang telah mereka lakukan sehingga Nabi menjanjikan jannah untuk mereka. Kalau saya terbalikkan, saya tanya, siapa ingat pasukan bola sepak Barcelona, Real Madrid, kesebelasan utamanya? Confirm buku ni tak cukup. Mungkin ada yang akan jawab saya, Brother Fido, jangan cakap kesebelasan utama. Pemain simpanan dia pun saya kenal. Nampak tak? Kita nak ke jannah, tapi kita tak kenal siapa sahabat Nabi SAW. Jadi tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat semua yang masih muda ini, persiapkanlah diri kita dengan masa muda kita. Lakukanlah. Dan antaranya tuan-tuan dan puan-puan, dalam 7 golongan yang dinaungi oleh Arasy Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tiada naungan, siapa ingat 7 tu? 1, pemimpin yang adil. 2 adalah seorang pemuda yang membesar pada ketaatan pada Allah. Seorang lelaki, kedua-duanya mereka berjumpa dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang memberikan sedekah sehingga kan orang tidak tahu. Yang kelima adalah seorang yang menangis pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kalau orang tak tahu. Dan antara juga adalah seorang lelaki yang diajak untuk berzina tetapi dia tidak mau berzina. Hatta sehingga kan ada yang kata, dikatakan jikalau dah bogil semua, everything ready dah, last-last dia tak mau. Dia kata, sesungguhnya aku takut pada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, itu antaranya. Pemuda ni banyak godaan. Apatah lagi kalau abang-abang tentera ni macho, handsome, sadu. Banyak godaan. Yes, kamu akan digoda. Apatah lagi semakin tinggi pangkat kamu, semakin kamu akan digoda oleh orang yang mungkin ada kepentingan. Biasanya mereka akan menggoda orang yang ada kepentingan ataupun yang sadu, yang handsome. Yang macam saya ni tak ada orang goda punya. Yang risau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingat, benda itu antara untuk kita memanfaatkan waktu muda kita. Baik, itu yang kedua. Itu termasuk untuk wanita, perempuan. Ketiga, rezeki kita bagaimana kita mendapatkannya. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis bahawa akan tiba suatu masa manusia tidak akan lagi peduli cara mereka mendapatkan rezeki mereka, sehingga kan mereka tak peduli halal dan haram sumber rezeki mereka. Janji ada duit, janji orang pandang. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau rezeki ini adalah milik kita, kenapa Allah nak tanya? Sebab hakikatnya apa yang Allah tanya ini, masa kita, usia muda kita, rezeki kita, bagaimana kita belanja dengan ilmu kita ini, bukan milik kita. Allah yang punya. Dan sebab itu Allah layak bertanya tentang rezeki kita. Macam mana kita dapat duit? Yes, alhamdulillah, kerja tentera ni halal. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ada tak kita melakukan sesuatu yang haram di luar itu? Cara kita mendapatkan duitnya. Ingat, tuan-tuan dan puan-puan, setiap satu sen Allah akan tanya. Saya risau. Saya bukan risau untuk tuan-tuan dan puan-puan, kerana saya tak perlu nak menjawab untuk tuan-tuan dan puan-puan. Saya risau untuk diri saya. Saya risau. Yang keempat adalah ditanya tentang bagaimana dia membelanjakan rezekinya. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita membelanjakan rezekinya? Ada beberapa isu yang saya akan sentuh. Antaranya adalah, saya akan cakap terus terang, kalau nak terasa, alhamdulillah. Kalau tak terasa, mohon maaf di atas kegagalan saya membuatkan tuan-tuan dan puan-puan terasa. Apa yang saya maksudkan di sini? Banyak contoh, tapi saya ambil satu contoh. Contohnya adalah membeli barangan-barangan cetak rompak. Membeli barangan cetak rompak yang hari ini orang kita tak peduli.
Jangan pandang kawan kita, pandang diri kita. Membeli barangan cetak rompak. Kenapa saya kata begitu? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya letakkan diri kita di dalam situasi, kita melabur sejumlah wang untuk membangunkan satu produk, kita membina jenamanya, kemudian bila dah berjaya, orang lain ciplak idea kita bulat-bulat dan dia jual pada harga lebih murah, langsung satu sen pun tak bagi kat kita. Kita happy tak? Tak. Jadi persoalan yang sama. Kenapa kita anggap it's okay untuk membeli cetak rompak? Benda yang tak original. Orang kata hari ini, brother, ini sangat dekat dengan original punya brother. Dia grade A. Sorry. Dia grade A ke, double grade A ke, triple star ke, five star ke? Cetak rompak tetap cetak rompak. Dan bayangkan pula tuan-tuan dan puan-puan, cetak rompak tu pula, benda-benda haram yang kita beli tu pula, kita pakai pula untuk pergi solat, pergi buat umrah, pergi buat haji. Bukankah ada hadis yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut? Seseorang itu berdoa, tetapi dia rasa keliru. Kenapa doa dia tak diampunkan? Maka diberitahu, bagaimana doa orang ini, seorang musafir, yang sepatutnya doanya mustajab, doanya mustajab, tapi doanya tak dimakbulkan oleh Allah. Kenapa? Bagaimana nak diampunkan, sedangkan sumber rezekinya haram, dan pakaiannya haram. Bayangkan kita, subhanallah. Bayangkan kita berdoa dengan baju cetak rompak, dengan seluar cetak rompak kita. Memang branded tau, nampak cantik. Hacker. Ini benda-benda biasa. Ray-Ban kita. Ini reality ya. Sebab tu saya kata, berapa banyak pasar kita, pasar malam kita, yang orang Islam kita yang berniaga, dia tak peduli halal haram. Dia ambil sahaja cetak rompak dia jual. Dan dia mereka tak rasa salah. Itu juga satu masalah besar. Bila melakukan satu kesilapan, kalau kita kata, saya tahu benda ni salah betul. Kalau dia mengaku salah tu okey lagi. Bukan kata halal. Tak. Tetapi masalahnya, dia langsung tak rasa benda itu salah. Dia kata, apa salahnya saya jual benda cetak rompak? Bukan saya mencuri. Mencurilah tu. Mencuri hak untuk orang lain. Kita tak suka hak kita dicuri oleh orang lain. Kenapa kita okey mencuri hak orang lain? Kita menjual. Sebab berapa banyak kedai-kedai basah kita? Ini minyak wangi. Letak jenama. Baunya lebih kurang sama. Kotaknya pun sama. Desainnya sama. Tapi jual RM10, RM20, RM30. Kita pula yang tak mampu nak beli original RM200-300 tu, kita kata yang tak dapat original, dapat yang second grade pun okey lah. Tak okey tuan-tuan dan puan-puan. It's not okay at all. Satu orang yang menjual tu satu masalah. Yang keduanya, kita yang rasa it's okay untuk beli. Sedangkan benda itulah yang kita nak pakai. Benda itulah yang kita nak pakai untuk ibadah, tuan-tuan dan puan-puan. Islam mewajibkan kita menutup aurat. Tetapi Islam tidak mewajibkan kita untuk memakai pakaian branded. Tak mampu, jangan pakai. Dan apa juang kita tak mampu masih nak pakai branded? Nak menunjuk kat orang. Itu riak lah tu. Pun haram juga. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang marah dengan saya. Tapi tak apa. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan marah dengan apa yang saya sampaikan itu, kerana itu penting untuk kita berubah. Kita tak peduli cara kita gunakan duit, cara kita belanjakan. Sedangkan belanja yang paling bagus yang Nabi SAW sebut, apabila matinya anak Adam, terputus segalanya kecuali tiga: doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah, sedekah dia, infaknya. Berapa ramai kita yang dah infak untuk akhirat kita? Kita mungkin ada akaun simpanan dunia. ASB, Amanah Saham Bumi Putera. ASA dah ada dah. Amanah Saham Akhirat. InsyaAllah ada. Tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak apa yang bestnya? ASB kita dengan duit di akaun kita pada hari ini, belum tentu milik kita. Sebab boleh jadi esok lusa kita meninggal, duit tu jadi siapa punya? Orang lain punya. Itu pun kalau kita ada wasiat. Kalau tak, dibekukan berpuluh tahun, anak bini kita langsung satu sen tak dapat. Tetapi apa jua yang telah kita infakkan dengan keikhlasan lillahi ta'ala, telah tersimpan di sisi Allah, dan itu kekal abadi, tak ada siapa boleh sentuh.
Tuan-tuan perempuan belanja. Dan satu lagi hobi kita, lelaki perempuan ada hobi. Bagus. Tapi saya nak ajak kita berfikir. Saya tak nak memaksa tuan-tuan perempuan buat keputusan. Sebab itu hak tuan-tuan perempuan. Yang akan berdepan dengan Allah, tuan-tuan perempuan sendiri, saya juga perlu berdepan. Kita ada hobi. Kadang-kadang hobi kita kumpul kereta, kumpul motor, kumpul kasut untuk perempuan, kumpul beg, kumpul baju kurung, kumpul baju Melayu dan sebagainya. Ada hobi-hobi. Dan ada kalanya di dalam rumah kita, saya bukan sasarkan di sini saja untuk sahabat kita menonton, rumahnya besar. Kadang-kadang tak besar, kadang-kadang besar. Tetapi di dalam rumahnya dipenuhi dengan hiasan, dia lebih rela untuk menghiasi dinding rumahnya dengan satu potret yang berharga puluhan ribu ringgit. Tetapi kekok nak infakkan RM100 pun. Sanggupkah kita, tuan-tuan dan puan-puan? Tak kala jiran kita, kita ketahui ada orang yang menderita, tak ada duit nak makan minum. Tetapi setiap hari kita masuk buka pintu je, kita bangga, Masya Allah, tengok portrait, tengok perhiasan kita, tengok koleksi beg kita, kasut kita, CD kita, kita tengok koleksi, kita berbangga. Maksudnya, kalau kita boleh berbangga dengan koleksi mewah kita, kalau kita boleh berbangga dengan koleksi kita yang sebenarnya hanya untuk keseronokan mata tetapi tidak ada manfaat untuk kita, kita perlu check stetoskop tu. Kalau ada lah stetoskop iman tu, check iman kita macam mana. Sedangkan Nabi kata, Nabi yang kata, bukan Firdaus pun kata, saya cuma sampaikan saja. Nabi kata, tidak beriman kamu jikalau kamu tidur dalam kekenyangan tetapi jiran kamu tidur dalam kelaparan. Sanggup kamu ada potret berpuluh ribu bila kawan-kawan datang kata, tak ada apa, ini cuma koleksi je, koleksi RM100,000, tak mahal mana pun. Di dalam rumah kita, kereta banyak. Kadang-kadang kereta pun dah berapa lama tak bawa keluar dah. Sekadar perhiasan, cantik. Tak apa, itu hak tuan-tuan dan puan-puan sebab duit tuan-tuan dan puan-puan. Tapi jangan risau. Allah tak akan tanya saya kenapa tuan-tuan puan-puan simpan banyak kereta macam tu. Kenapa banyak koleksi beg, banyak koleksi kasut semua tu. Allah tak akan tanya saya. Allah akan tanya tuan-tuan puan-puan sendiri. Kita rasa selesa dengan begitu? Teruskan. Tapi saya risau tuan-tuan puan-puan. Kita tahu kan tuan-tuan puan-puan, pada hari kiamat, orang miskin akan jauh lebih cepat masuk syurga berbanding dengan orang kaya. Kenapa? Sebab orang miskin tak banyak benda kena soal. Dia tak miliki banyak benda nak ditanya. Kenapa kau ada kereta 10? Tak ada, dia tak ditanya. Sebab dia miskin. Dia tak ada nak ditanya. Yang miskin ni, dia akan ditanya, okay, kamu miskin, kamu dapat duit dari mana? Ya Allah, aku usaha. Aku miskin, aku usaha, tapi tak banyak duit. Itu je aku ada. Rumah aku tak ada, rumah aku sewa. Kereta aku tak ada, jadi aku tak mampu nak collect kereta. Aku tak mampu belikan bini aku bag dengan kasut yang banyak, so itu je. Aku minum, makan, cukup, Alhamdulillah. Anak-anak pergi sekolah, Alhamdulillah. Okay, cepat. Cepat audit. Audit pun cepat. Tapi yang kaya, bukan kata jangan kaya. Nak kaya-kaya. Biar jadi orang kaya beriman. Orang yang bertakwa. Sebab tu Nabi sebut, kekayaan yang diberikan kepada seorang yang bertakwa itu jauh lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nak kaya, silakan. Islam bukan suruh kita miskin. Tetapi orang kaya, orang yang memiliki banyak koleksi, hari kiamat banyaklah kena audit ni. Banyak kena audit satu per satu. Okey. Yang ni kamu pakai duit apa? Oh, pakai duit dari itu. Kamu guna ni untuk apa? Kita jawablah. Allah, benda yang aku beli ni dengan duit halal, insya-Allah. Benda ni aku tak pakai pun. Letak je cantik. Suka. Okey tau, itu hobi. Suka, okey. Rasa saya boleh terima tak? Suka. Kenapa akak kenapa banyak kasut kak? Kasut sebenarnya kita pakai pun satu sekali pasang, pakai satu pasangnya. Kaki ada dua. Tapi kenapa ada 20 pasang? Ya Allah, kasut ni untuk jubah ni. Yang ni untuk jubah ni, yang ni untuk majlis tu, yang ni untuk majlis yang tu. So banyaklah. Okey. Tak apa. Kalau kita rasa selesa, kita rasa yakin dengan jawapan kita ini sekarang,
teruskanlah dengan koleksi kita, teruskanlah dengan pembaziran kita. Pembaziran bukan bila belanja banyak, tak. Kalau orang mampu pergi umrah 1 juta ringgit sebab dia nak dekat dengan Masjidil Haram, tapi dengan belanja 1 juta menyebabkan dia lebih senang ulang alik ke masjid, alhamdulillah. Tapi kalau orang yang belanja pakej umrah 5,000, 3,000 tapi tak jejakkan kaki ke Masjidil Haram, itu pun membazir juga. Bukan tengok jumlah, tengok manfaat yang diberikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati dengan cara kita belanjakan. Peringatan untuk diri saya dan sahabat-sahabat yang saya kasihi, yang saya sayangi. Yang last, ilmu. Akan ditanya tentang ilmunya, bagaimana pengamalannya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ramai yang dah kahwin di sini? Ramai, alhamdulillah. Siapa belum kahwin lagi? Belum kahwin lagi ke belum kahwin? Yang belum kahwin lagi, belum kahwin lagi? Belum kahwin lagi? Okey, ramai lah tu kalau belum kahwin lagi. Okey, baik. Bila cakap tentang ilmu, banyak benda yang saya boleh bincangkan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan ingat, bila kita cari ilmu, Nabi SAW sebut bahawa barang siapa yang mencari ilmu bukan kerana untuk mencari wajah Allah, mencari keredaan Allah SWT, tetapi untuk berdebat dengan para ulama, untuk duduk sama dengan mereka, untuk bercakap di hadapan orang bodoh, orang yang tak kurang, yang tak banyak ilmu, untuk memalingkan wajah manusia kepada dirinya, dia akan dikecam nanti. Dan antaranya tuan-tuan dan puan-puan, ilmu kita. Ini sangat penting ya. Saya nak cakap tentang saya dulu dengan tuan-tuan puan-puan. Semalam ketika dalam perjalanan di dalam di R&R, saya nampak seorang ayah dengan anak kecilnya. Dia nak membantu anak kecilnya mungkin dalam 3-4 tahun untuk membuang air. Budak-budak lagi kan. Jadi budak-budak itu dia masih kurang pandai dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ayah dia marah dia dalam bilik air. Saya di luar sedang tunggu turn. Dia marah ayah, dia marah anak dia. Kata, kau ni bodoh lah. Ni bapak tau. Anaknya yang baru 3-4 tahun, yang orang kata kurang akal lagi, dia marah anak dia kerana dia sendiri tak pandai jadi ayah, dia marah anak dia. Kau ni bodoh lah. Ish. Sambil dia, saya nampak pun saya sakit hati. Nak je saya, nak saja saya tegur dia. Dia tarik seluar anak dia. Dia tak peduli kaki anak dia. Dia tarik, tarik, hentak, hentak, hentak sampai dia tanggalkan kasut seluar anak dia tu. Kau ni apalah? Bodoh tu. Tuan-tuan dan puan-puan, ilmu kita, anak ada hak, isteri ada hak, ada hak. Dan apatah lagi kita sebagai lelaki menjadi ketua keluarga. Adakah kita telah memberikan hak kepada isteri kita, menjaga hak isteri kita? Adakah kita lebih membelanjakan diri untuk diri kita berbanding dengan untuk menjaga hak isteri kita? Kadang-kadang kerana ketidakpandaian kita ini menjadi seorang bapa yang jadi mangsanya anak kita. Salahkah anak tu dia pergi bilik ayah begitu? Berapa ramai di antara kita tuan-tuan puan-puan, kita ada pressure. Kita kerja kat luar, kita ada pressure. Tetapi kadang-kadang pressure yang kat luar tu, bila kita ada pressure kat luar, yang biasanya jadi mangsa siapa? Isteri dan anak. Dayusnya kita sebagai lelaki. Kita ingat kita kuat kerana kita berani, kita boleh melempiaskan nafsu amarah kita yang kita tak dapat lempiaskan di depan pegawai kita, kita balik lempiaskan dekat anak dan isteri kita. Hebat? Tak hebat. Dayus. Tak hebat mana? Dengan meninggikan suara pada isteri dan anak, kita rasa kita hebat? Tak hebat. Kita ni seorang lelaki yang lemah. Sebab ilmu yang kita ada, kita tak amalkan. Kita tahu kita kena cakap dengan baik. Kita kena layan isteri dengan baik. Bukan takut isteri. Kita kena layan isteri dengan baik. Kita kena layan anak dengan baik. Kerana anak itu anugerah daripada Allah, bukan liability. Tetapi kerana kita rasa kita lelaki yang kuat, aku bapa, suka hati akulah, anak aku nak marah. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah akan tanya kita, macam mana kita layan anak kita? Seorang lelaki yang kuat, Nabi sebut, bukannya seorang lelaki yang boleh
menewaskan seseorang dalam gusti, dalam tinju, dalam pertarungan. Tetapi seorang yang mampu bersabar. Bukankah dalam surah Al-Asr tadi, wal asr, inna insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sabar. Kita rasa kita boleh tinggikan suara pada isteri dan kita rasa kita kuat, dayus kita. Kalau berani, saya cabar tuan-tuan dan puan-puan. Kita rasa kita buat apa yang kita buat pada isteri dan anak kita, yang kita angkat tangan tu buat dekat pegawai depan mereka. Tak berani kita buat. Sebab apa? Kita tahu mereka ada kuasa. Tetapi apa yang hebat sangat tentang kepada kita sebagai lelaki, kalau kita berani, kita ni lelaki, kalau kita berani, hanya berani untuk melawan manusia yang lebih lemah daripada kita. Hebat sangat? Tak hebat. Kalau kita hebat, kat luar tu, menahan kemarahan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, yang jadi mangsa kepada kesilapan orang di luar terhadap kita, isteri kita, anak kita, orang yang kita kasihi. Lepas tu kita dah marah, berapa kerap tuan-tuan dan puan-puan, selepas kita marah anak isteri kita, kita tinggikan suara, kita tampar isteri kita, kita sesaat kemudian kita menyesal. Kita menyesal. Ini yang orang kata, a moment of madness, a lifetime of regret. Sesaat kegilaan itu penyesalan seumur hidup kita. Kita angkat tangan pada isteri, kita angkat tangan pada anak. Apa hebat kita tuan-tuan dan puan-puan? Adakah itu cara kita mendidik anak? Adakah cara kita itu menjadi pemimpin? Tak. Ilmu perlu ada. Dan ilmu yang ada tak cukup sekadar kata aku tahu. Tapi buat apa kalau ilmu yang kita ada kita tak amalkan? Banyak benda saya boleh cerita, tapi saya nak fokus sebab saya suami. Saya juga seorang bapa. Tak ada hebat. Kalau anak kita bising, kita bisinglah kau. Siapa yang didik dia? Siapa yang tak pandai didik dia? Anak tu tak berdosa. Yang bersalahnya kita ni yang sebagai bapa tak pandai didik anak. Bukan salah anak. Kita marah anak kita mencarut. Siapa yang mencarut depan mereka? Kita juga. Lepas tu kita salahkan anak. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan begitu. Layanlah isteri kamu. Layanlah anak kamu. Layanlah ibu bapa kamu. Dengan penuh kasih sayang. Dengan hormatnya. Sebagaimana kita menghormat pegawai yang di depan kita. Kita akan hormat. Kita tidak akan sesekali berani meninggikan suara pada mereka. Kita akan menahan amarah kita. Ingat, buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dinamakan sebagai kerana Allah. Begitu juga untuk muslimah. Untuk sahabat-sahabat muslimah. Kadang-kadang kita ni banyak komplain. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika Isra dan Mi'raj, Nabi SAW balik dan Nabi kata, sesungguhnya aku melihat di dalam neraka dan majoriti penghuninya adalah wanita. Kerana mereka kufur. Dan Nabi kata, bukan kerana mereka kufur kepada Allah, tetapi mereka kufur kepada si suami mereka. Kerana dalam banyak kebaikan yang suami mereka lakukan, apabila ada satu dua perkara yang mereka tak puas hati, mereka kata seolah-olah suami mereka tak pernah melakukan kesilapan. Dan bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta puan-puan bayangkan untuk yang sedang menonton juga. Dan kalau ada, sampaikan kepada isteri, ibu kita, kenalan kita. Nabi SAW sebut, jikalau aku boleh memerintahkan manusia bersujud kepada manusia lain. Nabi sebut, bukan saya sebut. Jikalau aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia yang lain, nescaya aku akan memerintahkan wanita untuk sujud pada suaminya. Wow. Bayangkan, Nabi tak kata diperintahkan wanita untuk sujud pada ibu bapanya, pada Nabi, tetapi pada suaminya. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Hari ini saya nak bagi peringatan. Sebab saya sayang sebagai saudara seakidah untuk saudara kita muslimah. Berapa ramai yang apabila hari ini mereka bukan lagi meminta kebenaran daripada si suami, tetapi sekadar bagi tahu, abang nak keluar
Yang Nabi kata minta izin ke bagi tahu? Minta izin. Tetapi hari ini tidak. Sebab banyak dipengaruhi bukan oleh Al-Quran dan Sunnah, tetapi dipengaruhi oleh hawa nafsu. Ya bang, nak keluar eh? Bila suami kata tak apalah duduk kat rumah lah, nanti kita keluar. Kenapa bang tak boleh bagi? Kerana suami adalah pemimpin. Dia bertanggungjawab kepada kita. Dan tuan-tuan puan-puan, jikalau seorang wanita itu bayangkan setelah dia bernikah, dia jaga solatnya, dia jaga ibadatnya, dia laksanakan ketaatan pada Allah dan dia menjaga suaminya dan suaminya redha kepadanya, Nabi kata dia boleh masuk syurga daripada pintu mana sekalipun. Subhanallah. Dan salah satu cara untuk mendapat keredaan Allah adalah redha, adalah taat pada suami dalam perkara yang makruf, perkara yang baik, bukan perkara yang mungkar. Bayangkan hebat tak? Tapi hari ini tidak. Suami buat banyak benda baik, satu, dua, tiga benda yang dia buat tak berapa baik, terus dikatakan seolah suaminya tak pernah ada kebaikan. Subhanallah. Dan apabila cara kita nak berinteraksi dengan suami, bayangkan, saya nak bagi tahu, saya nak kongsi. Ini untuk saya, untuk isteri, tuan-tuan, puan-puan, untuk sahabat-sahabat di belakang. Seorang sahabat, sahabiah, dia, ini caranya. Dikatakan anaknya meninggal. Ini Ummu Thalha. Anaknya meninggal. Tetapi apabila Abu Thalha dia kembali, bapaknya kembali, yakni suaminya kembali daripada luar, anaknya dah meninggal, dia langsung tak cakap kepada suaminya, ya abang, anak kita dah tak ada. Tak ada. Suaminya balik, ni isteri-isteri, suaminya balik, dia layan dengan penuh senyuman, Masya Allah. Dia layan keperluan, bagi makanan, sehingga dikatakan melayan keperluan bersama. Bila dah selesai semua tu, suaminya dah tenang, baru dia bagi tahu kepada suaminya, abang, anak kita dah tak ada. Tapi hari ini, isteri, untuk perempuan yang bergelar isteri ataupun yang bakal menjadi isteri, ilmu ni kena ada. Hari ini lain. Suami belum masuk rumah je, gas rumah dah habis pun dah call dah. Tak salah nak call. Bang, gas tak ada. Abang, sayur tak ada. Bang, belacan tak ada. Bang, ni tak ada. Itu tak ada. Bang, anak kita macam tu. Bang, anak kita macam tu. Suami dah banyak sakit kepala kat luar. Bila sampai rumah, harap tengok isteri dengan suami senyumannya yang manis. Tiba-tiba masuk saja, problem lagi, ya Allah. Pernah rasa begitu? Tuan-tuan pernah rasa? Waktu itu bukankah tuan-tuan rasa lebih baik aku balik lewat, biar anak isteri aku dah tidur, tak payah dengar. Puan-puan, ada kewajipan. Bila suami balik, sambutlah mereka dengan senyuman yang baik, ramah mesra, penuhi kehendak mereka. Jangan bebankan suami dengan banyak permasalahan. Bila suami dah tenang, baru cerita dengan dia. Banyak lagi saya nak cerita. Nak sambung kuliah sampai pukul 12 pun boleh. Tapi, itu bukan niat saya. Itu bukan niat saya. Sebab antara ilmu yang perlu kita amalkan juga ialah menyampaikan pada kadar yang sesuai, pada waktu yang sesuai, kepada orang yang sesuai. Dan sebagai mukadimah pengenalan kita buat pertama kali ini, saya nak pergi kepada kesimpulan. Tajuk kita adalah bersediakah kita. Itu baru 5 soalan. Soalan kubur masih ada. Itu belum dibangkitkan lagi. Banyak kita akan ditanya. Tuan-tuan puan-puan, jangan tak jawab saya, tapi jawab pada diri kita. Tanya diri kita, bersediakah aku jikalau sesaat nanti malaikat maut datang jemput aku? Kalau kita rasa tak bersedia, belum terlambat untuk bersedia. Dan moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesedaran untuk kita bersedia, mengharunginya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah, agar kita dalam kehidupan kita senantiasa bersedia. Kerana jikalau hidup kita adalah dalam penuh dengan ketaatan, jikalau kita melazimi majlis ilmu, masjid dan surau, maka kebarangkalian untuk kita mati husnul khatimah, mati dalam ketaatan Allah itu tinggi. Tapi kehidupan kita penuh dengan caci maki, perkataan kasar, kesat, mencarut, dan di luar masjid suka pergi kelab, suka pergi minum, suka melakukan kemungkaran, maka kemungkinan untuk kita meninggal dalam keadaan itu sangat tinggi juga.
Maka pilihlah cara hidup kita. Syurga dan neraka pilihan kita. Tiada siapa boleh memaksa. Dan moga Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Jadi tuan-tuan puan-puan, terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairan. Yang baik datang dari Allah, yang lemah daripada diri saya. Jikalau sepanjang perkongsian ada yang terkasar bahasa, cara saya menyampaikan tidak menyenangkan, saya mohon maaf. Tetapi jikalau message yang saya bawa itu menyakitkan hati, saya tak akan minta maaf. Sebab yang hak akan menyakitkan hati. Tapi cara saya menyampaikan itu salah, saya minta maaf atas kesilapan itu. Moga Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Dan semoga kita dapat berjumpa lagi. Kalau tak dapat jumpa di dunia, moga-moga kita dapat berjumpa sekali lagi di Jannatul Firdaus. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbil Alamin. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat yang menjawab tadi, walaupun tak penuh, saya akan bagi hadiah juga, insyaAllah. Ya. Untuk tadi pun jawab kan, seorang je kan? Eh, bukan seorang, bukan ni? Oh, dah pergi dah? Okey, tak apa. Tak apalah, dia tak ada rezeki ya. Tak apa. Nanti boleh datang, pilih buku ni, insyaAllah, salah satu. Sebab bagi saya, konsepnya mudah. Sebab tadi saya kata, siapa yang menjawab? Saya tak kata jawab betul. Tak kisah. You usaha jawab, saya nak hargai usaha anda untuk menjawab. Walaupun tak penuh, tapi okey. Yang penting kita usaha, itu saja. Moga Allah jadikan kita senantiasa berusaha ke arah itu. Siapa berminat nak beli buku kat luar, boleh beli. InsyaAllah, tengok-tengok pun boleh. Tak tengok tak apa, beli mesti. Ya, silakan. Terbalik cakap ya. Ada soalan ke? Ada soal jawab ke? Ada soalan-soalan ke? Ataupun nak balik rehat dah? Nak sarapan dah kan? Ada soalan ke? Tak ada ya? Okey, baiklah. Jadi kita boleh bersurai dan di luar ada booth. Siapa nak ambil Al-Quran dan risalah percuma untuk diedarkan kepada kawan belum Islam, silakan. InsyaAllah. Dan ada jualan buku di luar yang di mana setiap jualan itu, setiap keuntungan adalah disalurkan untuk projek dakwah dan kebajikan kami dalam dan luar negara. Yang nak buat berminat untuk buat sumbangan bulanan, juga teruskan. RM5 ke RM10 ke untuk melabur saham akhirat yang saya sebut tadi, juga boleh. Tak ada paksaan. Sama-sama kita boleh berbisnes dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jazakumullah khairan.